Kami baru saja rapat ya, dengan Pak Menko dan Kepala Gubernur, Kepala Batam, Wali Kota. Beliau ingin meyakinkan bahwa efisiensi di Pelabuhan Batu Ampar ini bisa segera jalan, sehingga tidak akan tidak lebih mahal dibanding dengan daerah lain dan kota lain. Kedua, juga untuk lebih meyakinkan lagi bahwa dalam waktu yang singkat sistem dualisme kepemimpinan di Batam ini akan segera kita selesaikan dengan mengangkat Wali Kota sebagai pejabat ex officio daripada kepala. Yang kan, tadi Pak, yang pelabuhan efisiensi tadi konkretnya dalam apa? Ya, banyak biaya-biaya yang tidak perlu. Contohnya apa itu, karena pelabuhan kita itu boleh dibilang masih kira-kira situasi 23 tahun lalu, kerennya masih keren biasa saja, bukan ganti keren. Dengan kemudian masih ada gudang-gudang yang perahu dan tidak dipergunakan lagi, juga biaya-biaya kontainernya yang harus masih diperiksa di Singapura sekarang minta diperiksa di Batam aja, sehingga semua menghemat. Akhirnya tadi kita ya 250 untuk biaya anunya di luar atraksinya itu bisa dicapai, setidak-tidaknya tidak lebih mahal dibanding dengan Tanjung Priok. Harus sama, harus lebih murah dibanding Tanjung Priok. Langkah itu akan dilakukan kerangka waktunya seperti apa, sehingga nanti targetnya bisa lebih rendah. Nanti dijelaskan sama Jelaskan BP, tolong nanti Bapak jelaskan. Nah, intinya gampang. Sekarang ini permasalahan seperti kami sampaikan ke Pak Wapres tadi adalah yang mahal itu adalah logistik cost. Karena semua barang yang dikirim ke Singapura itu adalah door to door. Artinya kalau biaya shipping rate-nya sebenarnya enggak tinggi ya, tapi biayanya itu handling cost terminal, biaya penumpukan, biaya standarisasi itu lebih tinggi daripada biaya sea freight-nya. Nah, itu yang dilakukan oleh BP Batam. Satu, kita membenahi untuk mempercepat bongkar muat itu ya, yang sekarang 1 jam 5 box. Kita sedang mencarikan crane, namanya adalah Harbor Mobile Crane. Itu bisa 1 jam 45 box, sehingga kapal nggak perlu nginap. Nah, ini persoalannya kalau orang ngantuk barang dari Batam, dia harus nginap paling tidak 2 hari. Ya, kemudian yang barang yang mau dikirim harus numpuk 2 hari nunggu di pelabuhan. Itu yang mahal. Nah, kemudian kita tidak punya kontainernya, kontainernya masuk ke Batam, kemudian dia kirim lagi ke sana untuk di-certified, baru dikirim ke Batam, baru diisi barang Batam, baru keluar. Artinya 3 kali bolak-balik, ini yang bikin mahal. Nah, permintaan Pak Wapres adalah supaya kita bisa menurunkan dari 400 menjadi 250. Nah, per box. Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita lakukan konsolidasi kontainer dan shipping, kemudian shipping shipper ya pengangkutnya, kita sudah bisa menurunkan 30 sampai 50. 30 untuk kontainer 40 feet, 50 untuk kontainer 20 feet. Udah dan artinya permintaan Pak Presiden untuk menurunkan shipper sudah kita lakukan. Sekarang kami nih kawan sebelah Pelindo nih, kami bekerja sama untuk mengembangkan, artinya mengembangkan lagi terminal kita ini supaya lebih efisien. Sehingga yang paling kita kejar adalah logistik cost-nya. Bisa dibayangkan sekarang kalau dari kita sudah selesai logistik, kapal-kapal yang diangkut itu adalah barge, tongkang ya, sama roro. Itu harus masuk jurong, nggak bisa ke PSA. Kadang-kadang kapal itu transhipmentnya harus pergi ke Cina, ke Korea, kemana kan. Dia ada logistik lagi dari jurong ke PSA. Ini cost di tempat sana, ya kan? Nah, makanya kita sedang lagi pelindo ini. Jadi dengan pelindo ini kita mau melakukan artinya pengembangan, supaya nanti ada pilihan bagi eksportir untuk mengirim barangnya. Baik itu direct call maupun yang lebih murah bisa masuk ke PSA. Sehingga kita bisa menurunkan handling cost-nya.
Jadi sebenarnya tadi saya katakan lagi sama Pak Wapres, kalau sebenarnya sea freight-nya aja, kita sudah done dari permintaan Pak Wapres dari 250 menjadi 221. Sekarang kita mau ngejar lagi logistik cost-nya, supaya kita lebih murah lagi, efisiensi, artinya bisa masuk yang 500 pok masuk ke kamar kita, ke kamar kita. Masuk ke dalam Batu Ampar, ya kan? Pengangkatan, apa yang nggak usah nginep, kemudian pengangkutannya lebih cepat, keren beliau ini bisa per jam 45 pok, sehingga bisa lebih murah. Waktunya, Pak? Nah, kami sudah kali yang ini satu dan. Kami harus bekerja April ini, kami harus mengejar penurunan logistik cost. Ya, penurunan logistik yang kami kejar ini kan dalam US dollar nih. Kita akan mengejar penurunannya sebesar 250 US dollar dari yang sekarang 714 untuk kontainer 40 feet. Untuk yang 20 feet dari sekarang yang berlaku logistik cost ya, dari 534 kita menghilangkan efisiensinya sebesar 169 US dollar. Sehingga nanti logistik cost door to door ke Singapura 365 US dollar. Nah, ini yang kami harus kejar sampai 45 April. Kami menunggu perintah atau mobilisasi dari yang punya crane, harbor mobile crane, sehingga nanti di Batam itu ada apa namanya itu modernisasi namanya harbor mobile crane yang kayak nggak sekarang, kalau sekarang kue kecil banget, dia hanya bisa kemampuannya 1 jam 5 box, ini 45 ya, saya kira itu. Nah, ini sudah bongkar, jadi sekarang 10 hektar dari 2 hektar itu satu. Yang kedua lagi adalah nunggu beliau memobilisasi untuk HMC 3 macam kan, sama head truck. Terakhir jadi nanti kapal barang turun diturunkan ke kapal langsung dimasukkan CY sekaligus itu. Enggak lagi kalau sekarang diangkat tunggu truk, tunggu dulu dia baru masuk. Jadi efisiensinya sangat tinggi ya. Ini kerjaan sampai akhir April. Mudah-mudahan beliau bisa memasukkan sini dalam 4 hari ya sehingga bisa turun logistik cost ya, dia tidak lagi bicara sea freight. Investasinya Pak untuk keren yang bukan kue tadi Pak? Kalau kami jangka pendek, sebagaimana disampaikan Kepala BPD Batam Pak Edi, itu akan mendatangkan 3 unit AMC, kemudian mendatangkan juga 8 reach tanker dan 12 terminal tractor. Nah, diharapkan semua ini sebetulnya dalam waktu paling lama 1 bulan ini sudah ada perubahan di kegiatan kepelabuhanan. Dengan demikian nanti produktivitas dari yang tadi disebutkan oleh Pak Edi itu hanya 8 kontainer per jam, itu bisa kita tingkatkan lah ya, minimal 30, target memang 45, ini jangka pendek. Jangka menengah ini kami perlu waktu 1 tahun, kita akan datangkan yang namanya kontainer crane ya. Kalau tadi kita datangkan harbor mobile crane, nanti kita datangkan kontainer crane. Dengan kontainer crane ini dan kita akan beli baru, ini kita targetkan kapal 2500 TEUs itu bisa masuk ke Batam. Ini tiganya dari mana Pak? Kenapa? Yang tiga ini? Tiga-tiganya kami dari wilayah Pelindo 1. Di Pelindo 1 kita punya beberapa ya, yang bisa kita secara cepat kita pindahkan ke Batam. Kalau ini sudah jadi semua, bagaimana kira-kira gambaran terbaik khas Indonesia atau seperti apa Pak? Kita tidak bicara terbaik atau tidak, tapi kita bicara sejauh mana nanti logistik cost di Batam itu bisa turun. Tapi yang paling penting, di samping logistik cost turun, ini Pelabuhan Batam menjadi modern. Karena kalau sekarang kan pakai krain darat yang kecil yang dibilang Pak Kepala BPD Batam tadi, itu krain untuk mengangkat kue. Dangak-dangak itulah kalau bahasa Medannya, dangak-dangak. Volumenya naik dia mau bikin 3-5 juta. Ya? Kalau total investasi tahap 1 itu sebenarnya kurang lebih sekitar 200-an miliar. Tapi untuk investasi jangka menengah, kita beli 3 kontainer dan 1 kontainer itu 10 juta US. Karena kita beli baru kali 3 kan 30 juta, 30 juta kali 14 sudah 520 miliar. Jadi kira-kira kalau untuk jangka menengah itu kira kita alokasikan anggaran sampai dengan 1 triliun. Ya. Cukup. Lapangan harinya berapa? Ya. Lapangan harinya berapa? Jadi berapa? Hari kapal. Loh, kalau dengan HMC itu kalau yang bisa dilayani kan akhirnya kan per 500. 500 dibagi 30. Itu bisa itu sendiri kan berapa. Tetapi kalau kontainer crane targetnya adalah untuk kapal 2500 ya. Sebetulnya ada standar pelayaran itu. Bars itu tidak mau sandar lebih dari 12 jam di setiap pelabuhan. Kalau kapal 2500 tidak mau sandar lebih dari 24 jam. Itu jadi itu harus selesai, tidak nginap. Tidak akan nginap. Ya. Oke ya. Ya.